Keep all your game, as in loss, as in loss. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Heru Muawin di Heru Muawin Channel. Nah, kali ini, di video khusus kali ini, saya akan masak ikan pari cili api, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah ada ikan pari. Mau kita panggang di sini, teman-teman, seperti ini, teman-teman. Untuk menghilangkan lendir-lendirnya dan menambah kenikmatan karena bau anjirnya hilang, teman-teman. Tim Heru Muawin Channel sedang membantu, sedang bakar-bakar ikan, teman-teman. Ini dia. Seperti apa hasilnya? Kita nantikan saja di Heli. Bumbu-bumbunya seperti ini, teman-teman. Ada cabai, daun salam, daun jeruk, ada jahe, ada ini lagi kunyit, daun salam dan cabai. Seperti memasak gulai seperti pada umumnya, teman-teman. Kita panaskan minyak goreng, teman-teman. Nah, setelah itu kita panaskan dulu sebentar. Kan cabai yang sudah bumbu yang digiling, bumbu dan cabai yang sudah digiling halus menggunakan mesin penggiling yaitu blender, teman-teman. Ini kita masukkan yang digeprek-geprek, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Heru Muawin Channel memiliki banyak tim, teman-teman. Ada tim. Karena apa kita masak ikan pari, teman-teman? Karena ikan pari ini tidak semua orang mengerti dan tahu bagaimana cara memasak ikan pari yang sehat dan benar, teman-teman. Nah, kita akan memperkenalkan masak ikan pari cili api ala orang Melayu, sehingga mulai tercium aroma segar dari bumbu-bumbu yang telah di blender, teman-teman. Sebelum dimasukkan santan kelapa muda, masukkan daun-daunan, ada daun salam, ada daun jeruk, berikut dengan cabai-cabainya nanti ya, cabai ya. Baru kita masukkan santan, teman-teman. Ingat, santan harus terus diaduk-aduk, teman-teman, supaya tidak pecah. Kalau udah pecah tidak enak banget, teman-teman, mengurangi cita rasa dari masakan ikan pari cili api ini, teman-teman. Oke, kita ada dua santan, teman-teman ya. Ada santan yang pekat dan ada santan yang encer, teman-teman. Ini dia, biarkan mendidih sampai mendidih, teman-teman. Ini dia, kita aduk-aduk dulu, teman-teman, sampai mendidih, jangan sampai santannya pecah, teman-teman, karena bisa mengurangi kenikmatan dari gulai cili api ini, teman-teman. Gulai lemak kata orang Melayu, teman-teman. Kita aduk-aduk terus. Mengaduk-aduk, teman-teman ya. Tapi ingat, jangan sampai pecah santannya, jangan sampai hancur ikannya, karena ini ikan habis kita panggang. Kita tinggal menunggu aromanya saja, teman-teman. Kalau aromanya selesai, langsung kita hidangkan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan mengaduk-aduk, teman-teman. Ini dia sudah selesai kita masak, teman-teman, dan kita mau makan bareng-bareng, teman-teman. Teman-teman, dia kita coba makan, teman-teman. Mantap.
Jangan jadi salah ya, Dewi. Tapi kalau ada. Tadi dia satu. Kan saya enggak tahu. Pagi kemarin sono ya. Rp20.000 kilo. Rp20.000 kalau dulu itu. Rp20.000 tadi kalau Rp40.000 gitu. Kita dapat ditawar. Tawar dulu. Oh, bawa ini agak kembali Berapa? 2, 3? 4 lah.